Tapi apa oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, miftahul jannati as-shalah. Wa qala ulama radhiyallahu ta'ala lahum ajma'in, as-shalatu 'indan nasi kallijamu 'indal bahaimi aw kama qala. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu lahu 'ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Guru-guru tiap tunggu sami yang sama-sama kita hormati, yang dengan tiap ta'zimi wabil khusus kadang nukaram, sahibul majlis, sahibul ma'ahab, sahibul madrasah Tuan Guru Haji Mustiadi, yang beliau ya kurang segar dua nggih. Ndek marang Ustaz Sadung. Padu marang dia kurang lemes, kurang lemes. Kurang segar. Kembe sehingga lamun Ustaz Sadung ja arang empat berdua dan kaleng susu. Kan? Jadi lamun dia mau nyusu ilik sak toa, mau milih sah bajang. Nah, di tabungan oleh nase seger. Ane lamun tuan guru Musyadi mau ande nanti kebe nyusu milih sah seke mombe ya lupa tapi kelinen berlama kaju. Sabar doang. Agak be lubar kanda lagi sembini angkah baik di be nyusu ni. Nggih ya lai lampar-lampar dengan begerusuk boya su. Anda tahu apa nyodok-nyodok anda kan? Nah. Apa ini kanak-kanak kondo? Tentu juru kamu ini urusan, ini urusan dengan doa ini. Lebih-lebih makin bulan Syakban. Nabi bahasa Nabi SAW elek sopuk hadis triwata nisi Abi Dzar Al-Ghifari ilai sopuk kitab aran uqudul lujain fi huquq izzaujain. Sai-sai dengan nina tetemot susu nisi si anak semangat oni nina-nina sai-sai dengan nina tetemot kodok susu nisi anak. Aneh maling kan palang asim. Maka bahasa Nabi SAW setiap tetesan air susu yang dinikmati sak mau tetena misi biji nenu ia dan sugul beberapa dusen dengan nina sejari inak susu isi a amak bahasa anak oh muka raja amak bahasa. La ilaha illallah. No. Muara usul nunasan ustaz. Lamun nana kendoang beberapa guse lamun tu susu sebut dengan ini si anak kan. Ande nama berbe asing dengan sate bawak semek doang tu beli pahala apalagi sa bawak semek reng. Reng tu mandi beli pahala kan. Nah, no. Cuma Nabi ndek bebasa kena marak nikah. Nabi bahasa Nabi membe dengan nina nempel cucuk semama aneh cucuk semama salah Allah okay. Membe dengan nina nempel bibi semama nilai potok susun bahasa Nabi anu lekak badai tuan hakoce dibanding haram no.
Nyonyo. Oh, sasadung. Coba tuna sasadung berbeda nyusu berbung kita ru. Tiang yang lu. Iya, mantap tiang yang. Nggih, mun beliau aja dengan anak dua ta. Berbeda jaga entah. Halo. Tuan Guru Mulyadi, kanda Tuan Guru Mulyadi ya pada jam metem. Luar biasa. Sai-sai dengan Nina Momot, jelak mer semama dari potok susun bahasa Nabi. Selama nempel biwi semama dari susun senina neno beberapa du sebandun. Allah. Selama nempel. Astagfirullahaladzim. Mulai naruole lalu menyusu. Subhanallah, lain-lain doang enak. Mudah-mudahan beliau-beliau Tican tetap sehat walafiat panjang umur dan Tican istiqomah di didengah. Angka bareng menyusu aneh tuh kan ngaji dulu nih. Inilah Allah meliluli menyusu. Enggih bareng angka. Timem datang balik memang kan. Praktekan ilmu sehat selalu beliau-beliau amin ya rabbal alamin. Tokoh agama, tokoh masyarakat, kiai pengurus sepuh pengesir, bapak-bapak yang dimuliakan, para asatiz, dewan-dewan guru searah ilmu madrasah pondok pesantren tiap lumbung sami niki, mudah-mudahan juga sehat selalu afiah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, rikesnya bapak-bapak tabe searah ilmu ring kenah nggih arah ilmu julu arah ilmu lempeng kiri lempeng kanan selaput tanpa terkendali, kita mohon kepada Allah ini bulan sasangan sholat niki, mudah-mudahan agama Tican mau berkah nggih, berkah ilmu bulan Rajab yang telah lalu, berkah di bulan Syaban yang kita tempati saat ini, dan mudah-mudahan dengan keberkahan itu juga Allah izinkan tiap lumbung sami bertemu dengan dalam keadaan sehat walafiat dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tiang muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru luar biasa nggih. Nyempeneng-peneng mai pengajian baru nih, peneng-peneng lagu mah. Lagu lamun handi dai tenjani na dai tenua. Mun peneng jan peneng wah. Sehingga dia bejulu Allah Ta'ala lagu di narak permulaan. Ia muri Allah Ta'ala lagu di narak murian. Aneng-aneng-aneng jak selak jari. Tonton kena kan? Amni dah jaman-jaman dia. Adem sandi bingung bengar. Ia jari asas akidah paling bawah. Okay? Adem sak laun sengan sak muk dengar-dengar pengajian beliau jak jeneng atas ya. Sabagi sandi paham marak kelas tiang ya. Marak niki entah meyakinin mungkin sifat nenek sak 20 niki arah sekek tak tunggal ada sak bebas elit pemikiran sak dek-dek niki ada dek menghayal marak pasan beliau baru dedek sak bingung bengar lalu mulai li ojot kidam sampai mutakal limun sifat nenek sak 20 niki bapak ibu arah sekek jadi tunggal totak pelunggum sami tiang berdegal begampung nge ada sak dek bingung bengar napi sifat Allah Ta'ala satu para naran mukhalafatuhu lil hawadis ujud arak an Allah Ta'ala berbintang arak enggak mulai tulak mukhalafatuhu lil ndik pada mara usah sadum seleteng ngina tua nan julu jang ketelu pat jam yulin sukul ay 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 Allah Ta'ala jandik mara niki mukhalafatuhu lil arak an Allah Ta'ala lagu arak nenek mukhalafatuhu lil hawadis berbeda dengan makhluk kidam terdahulu an Allah Ta'ala berbintan bejulu nenek mukhalafatuhu lil bako kekal Allah Ta'ala berbintan kekal Allah Ta'ala pecat-pecat petula genjuk intin nin pada marak manusia dan seterusnya intinya sifat 20 senuh tetap petegal sekian-sekian niki mukhalafatuhu lil segala sifat-sifat nenek din pada kanci manusia atau makhluk itu nggih ada sadik bingung pengelalu mudah-mudahan sak Tican terus istiqomah pada ngaji sampai paham nggih paham tentang sifat-sifat desida Allah Ta'ala baik sifat wajib sifat musahid dan sifat jaiz bagi desida Allah Ta'ala nggih ah baru niki masalah tauhid tiang mangken masalah fikih ya fikih nggih
Namun sebelumnya mangkin niki Bapak Ibu jamaah sanamian jelu tanggal 14 mangkin. Lamun sak mulaian bejulua, lamun sak mulaian murian tarekeng bulan Saban ya. Uli murian tona tanggal 15. Mau jatuh bareh tanggal malam tanggal 15 bulan sak tersebut sak tepara naran nispu Saban. Ane mosila bayi tiang bareh malam nisfu Saban nu anak-anak nu santriwan santriwati dedek bain dek pade manfaatan mana-mana sejam baca Quran gede zikir baca selawat baca nabi ja sehingga nabi tiang pernah pada suatu hari pada suatu malam Siti Aisyah ngepi giliran nge ane namangkin nusa sado nusa baja ngepi giliran nge. Mau saran Siti Aisyah ni anu penyemburu. Ya gaek matur baru kaling hasbini anu sasadum mande engkaing korong lamun atuh bilin. Ni mau Siti Aisyah niki demen wah sekitar jam setengah seke mun beduru terus tabe beduru-duru-duru. Hina de narak ti Muhammad, di narak Ismama geus. Ayeuh bade eta hasbini anu sasadum satawa nggih. Lalalang seberak beduru. Embe alai lamper berong tu masih najuk sabaja. Wajar dengan kembit Siti Aisyah sebinian Rasul doang berdure dan tak tebilin nggih tama jog sabah wajar berdure mau ini narak dait langsung tuis Siti Aisyah mau keteh kering kain natin saya isin beselimut niki galang apaan oh ini dia cara Muhammad ini cara jam belum sami mun ngekes mun sugul terus parah pernah niki jam sekek ke malam ben gedor bi anu gedeng sebije Fatimah tok Fatimah tok arah amam teu bahasa gasa tiap lungguh kan arah abang teu waranu leuh nenten nara akhir ngintin juk gedeng-gedeng sebinian sak lain tiba de kataon nur we nu sasadum nu mangparan ditinti ngi kelalon sataek bagi rebak motente sebini asa tawa mara cerita anu pendak misi jangan sani pendak misi banget sani milim tegula a milim teragian berembe ade sande pendak kon asa tawa ngono nginti Siti Aisyah jog gedeng-gedeng sebini Rasulullah on dinara atuh sampin duduk sebagian tok duduk harap Rasulullah aing ngelik pulungu giliran makin berembin tanak lumbar Rasulullah jog keti boyak juk salailan nama dinara sampai 11 sebinian Rasulullah 9 sebinian Rasulullah mun kelining si Siti Aisyah ndara mun daitu akhirnya Siti Aisyah niki arak dengan barak badek-badek Rasulullah juk kubur juk tahu-tahu bapak ibu jamaah senamian mutu dan dait Rasulullah Siti Aisyah munintin ada yang munyikan sujud Rasulullah bapak subhanallah bih basak tanak sataon anu niki taun sujud Rasulullah si ayu penentang nangis bubungkak ya Allah ya Tuhan gaji memandikan kekuatan memandikan kizin ya Allah kehebatan atau kebebasan ya syafah umat ya Allah ya berumbi ya ruan umat ke keluik nata meneraka lamukan di memandi izinan kita tahu tolong ya Allah iya basin Rasulullah nenu sujud sambil memohon ya Allah, kicanin gama kekuatan, kicanin kebebasan, ya Allah. Adik tahu gama siapa umat selaku. Ndeng kia ride, ndeng kia tenang, Tuhan kaji, lamun arak, sebagian umat, kia tamu nerang. Muk tahun lalu ruun kelus umat, muk tahun lalu ruun jenis umat, muk tahun lalu ruun karakter umat, muk tunas, ya Allah. Dakan sekudu sebandu roh umat, Tuhan, adik kicanin gama bantuan, kicanin gama izin untuk memberikan mereka syafaah. Adik sak terbebas, ini nerang. Apa demen sujud niki mau memparan meninggal si Aisyah si yudua dan niki meninggal pada Rasul nganti nilai muri dia demen toyes Rasulullah salam 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 niki berdua selesai berdua mau aneh apa kena Aisyah angka mau paran jak lumbar jok gedeng sebini anam sak baja no naruh nasa satu monyonya mau paran jak lumbar jok sebini anam sak lainan oh gamak saya mendek marak menu cuma malam seni malam satepara naran Lailatul Baroah Nabi kena Lailatul Baroah malam pembebasan
kembalikan teparan malam pembebasan Bapak Ibu, malam sabareh niki Allah memerdekakan panjakan sida-sida Allah Ta'ala linerakan Allah Ta'ala marak keluik bintang sa'ili langit. Mudah-mudahan setiap lukup sami termasuk ini malam makin ini lagu ruwa lamun tak melekok-lekok ilik gede ngerjaan dia tak tama tak merdeka ilik malam sana ni Aisyah bahasa Nabi tahun Allah Ta'ala merdekakan panjakan ilik nerakan Allah Ta'ala marak keluik bintang sarak ilik langit. Saya tahu hitung bintang selangit sila. Ia keluik. Ilik hadis lain marak keluik gulun bembek. Ilik hadis lain marak keluik jelo malam searah ilik dunia. Seumur dunia. Arpira keluik jelo malam ilik dunia sini keluik. Ilik zaman baru narak malam baru lah jelo. Jaga jelo kiamat tutu jelo lemak. Ia keluik manusia terbebasan ilik nerakan Allah Ta'ala malam nisfu. Pira tahun bareh. Bareh tahun. Makanya Rasulullah mane idza jaa an-nisfu min syahr ramadhan min syahr sya'ban lamun datang pertengahan bulan sya'ban sataparan nisfu sya'ban fasu faqumu layaliha bahasa Nabi pada tuwes ke malam wasumu nahariha bahasa Nabi mau puasa ke jelu ada dua kesunahan tiap bapak ibu nggih bareh malam ya tuwe sembahyang tahajud lamut mampu lema aru pada ngiring puasa lagu nani mau puasa-puasa anak ketua guru mau semama kelawan mele nyusu berembe ye malik nyusu lentulah malik ye. Pernah sahabiah laik lumbar jok Rasulullah SAW ni dalil mbe sarahan tak batalan puasa sunnah tak gara-gara semama tato selakian ibu-ibu anu terdait isi penyakit mana tahan din tau tahan kenen mana tahan no harus nak tebe okay. Nah no Rasul pernah ditanya dulu ya Rasulullah nikton kenek semama kenumaran dikwah tetebe kembe enak angkat nintau naran dengan nyikin puasa mau kari seberat anak maghrib masih nintahan puasa ini puasa wajib puasa sunat angkat nyikin puasa sunat ya Rasulullah taatin itu aruan oleh mebeng napa samilik bahasa Nabi lagu nyikin puasa tunar aneh melem bahasa Nabi jalani puasa dia dendek beng semamam apa kemilik nani yang ke lawan maghrib lagu yang telak na pilih hasil puasa dia maning Nabi Rasulullah sida mau lanak dakam mejan suku jelo semamu mau pahala berkat sabar nano sabar semamu di tebing di milu besia aneh mau di beja lagu mau milu bantal lah tiangan saya sakit kan muka anak seno mau mano si Pinati dengan di tebing bapak kan pasen kembali dengan marak bakat si syair pumusapa apa ini pak pung pumusapa anakulah nama jai apa lain melengkung di nenek tamu payu begulah rasa lain nah teman-teman pak pung pumusapa anakulah nama jai melengkung di nenek tamu payu begulah rasa lain mulun penter lah jenurin pihak syair iya saya napal lalu si ibu-ibu makin ni memang berdua sebelah selakian hak jenang-jenang melengkung-lengkung hati je papung ku mesapa tegedi-gedi hati je wayah hati je papung ku mesapa anakulah nama jejak kuan-kuan nano sila bareng malam nikilah tiang pelukum sami mudah-mudahan saat dicat termasuk panjang-panjang Allah saat kemerdekaan ini malam sabar dari nerakanya Allah SWT untuk keluarga amin ya rabbal alamin. Terakhir ya. Masalah fikih sendiri azan lagu ini kan tak azan becat-becat tak luwe kadang-kadang dengan sepujulu sunnah ilik sembahyang payu wajib karyari mbe misal lumpaman kadang-kadang isi-isi jarang laun pirangan secara detail secara luas penjelasan secara rinci masalah hukum baca kabiroh atau saya tersebut doa iftitah
Arah kadang-kadang tu lajut panen perah mau nak milih tinggalan dua iftitah dakan-dakan saya kesagur ke daerah patihah isin saya laik di teman tertajah patihah lamun di teman baca kabi rempak coba mulai usali usali pardal maghribi pada marah kisah tu timu si dayu timu si bat arak sopo imam din milih kena pardol din tahu bidan dot kancil dal lagu pertama imam ni anu sugi kedua imam ni anu nge boleh pangkat lagu bacaan ja lalu dimubah dot terkena dal musa kedua model lendah yu waswas 5-6 kali usalli usalli fardal usalli fardan Allah Malik usalli usalli fardan Allah tiang tu usul bermi hukum imam dot mempura jadi dal dan imam kena waswas sampai kena cerita niki jamaah bini kebetulan kajian dua jamaah niki arah-aran pardan arah-aran pardan mohon san malu jamaah bini kan dengan pada repot pada anak kan tu bayi jaga ngeriam di man nian mati usalli pardan bayi jaga telu kali usalli fardan apa bahasa jamaah bini dari muri eh pak imam ni muri tak pardan ni bayu niki muri tak imam tinggi niki muri tak pardan pak imam ni bayu saya masak ngano sehingga kadang-kadang doa iftitah atau kabirom terpejulu sementara sak wajib-wajib jadi rukun menpumuri. Nah, perlu pelugum sami tiang ketahui Bapak Ibu jamaah sanamian, arak lima syarat, arak lima sebab, arak lima alasan oleh sunnah baca doa kabirom atau doa iftitah. Lamun ndek cukup sak lima syarat niki jak ndek tak anjuran baca kabirom. Anda tak baca yang berumbi, ini persembahyang yang jari ini sah jari. Tergantung bareh. Nano. Jadi sekali malam becat-becat arah lima syarat oleh kesunahan baca doa iftitah atau kabirah. Lamun di arah salima niki jangan di kesunahan baca kabirah. Bisa pertama, sepertaman bahasa ulama boleh tersunahan baca kabirong no, lamun tersembayang selain nisi sembayang jenazah, lamun sembayang jenazah ya ndit tersunahan baca kabi, sembayang fardu sembayang sunnah tetap tersunahan baca kabi, nah lagu lamun nilai sembayang jenazah ya ndit tersunahan baca kabirong, jelas niki. Alhamdulillah. Lagu ni narak sak niti bade ke baca kabiro. Nggih. Nanu. Sa pertama syarat adin sembayang semut gawe niki den sembayang jenazah. Lamun sembayang jenazah ja ndek tesunahan baca kabi. Titu. Sa kedua wa alla ya khafa fauta waqtil ada. Den sampai syarat sa kedua nilai sunat baca kabiro ngina Bapak Ibu, adit dendek khawatir waktu sembayang nebih. Burung nak tutup sembahyang karena waktu tersembahyang wa akhir misal musim merampe mainkan karing 3 menit karing 2 menit waktu sembahyang asar oleh gawe usali usali padal asraq enar usraq nggih usali padal asraq ndek kena asar ma asraq jarin enar usraq namoto ngurim baca kabirom pada lagu sembahyang nak tutup aruan tamu maghrib kah baca kabi langsung tetek nisi fatihah jelas niki lamun tak kira-kira waktu yang narubih mau tak baca kabi anu bekak bilun kabirong tengah enggak nah sehingga niki syarat saya kedua saya ketelun nggih lamun dengan sajari makmum alla ya khafal makmumu fauta ba'dil fatihah den bayi makmum menu khawatir lamun nak baca kabirong yang ketinggalan baca fatihah isi imam bareh mbe misal masbok misal kan masbok muriat datang mau mak baca kabirong bareh den duduk fatihah mina imam masa ruku kan monde mau ruku bareh boro mau reka raja masbok maka ketika seorang makmum yang khawatir nak mau sempurna baca fatihah keburu terpilih ruku isi imam dendek baca kabi nah, apa baca mana? Langsung mau baca fatihah
Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, langsung sing angkempi mau baca kabirong bare ya ya tebilin si imam ruku mau borong tak mau ruku itu masjid murid baca petihah bih waktu baca petihah lantaran menpejulu kabi. Maka di saat makmum itu khawatir akan ketinggalan baca petihah, akan ketinggalan ruku bersama imam lamunna baca kabirong, tidak disunahkan baca kabi. Saya kata lur sekempan bahasa ulama niki wa alla yudrikal imama fi ghairil qiyami falau adrakahu fil i'tidal lam yuftahna. Aden sak dengan saya bermakmum menung ande tak jadi makmum kemuliaan nggih dende baik atau ade daid imam nyikeun nganjang oleh tasunahan baca kabirah. Lamun daid imam nyikeun ruku ndara-ndara kabirah petihah bae ndara. Allahu Akbar, langsung rukuk terus di narak kabirong, di narak pate lagu umpama mak daid imam nyikin nganjang mau kemungkinan tak baca patehah, baca kabirong tuh jak baru tersunahan baca kabirong lamut daid imam nyikin nganjang baru tersunahan baca kabirong lagu lamut daid imam nyikin sujud jak narak kabirong Allahu Akbar, takbir terihram doang langsung celinit sujud. Allahu Akbar, imamnya ke ruku langsung celinit ruku. Allahu Akbar, imamnya ke tasyahud akhir, tasyahud awal langsung duduk pelunggum samitian. Hanya sekedar kewajiban baca takbiratul sak kelimur. Sak terakhir adalah oleh tesunahan baca kabirong adin din din dengan sak sembayang baca kabirong no baca bismillah atau a'udzubillah junu no. Lama muah baca a'udzubillah, baca bismillah ja ndin tasunahan malik ya baca kabirah. Nunasan ibu-ibu berbintang sendimam baca kabirah, baca bismillah atau ndik? Baca. No kena. Hebat, pade kepenter marah batu lanjut. No. Kembe gawe ndik tasunahan. Borong at sunah. Lamun tuah baca bismillah, kemben sengan bismillah. No wansa termasuk rukun pate, rukun sembah. Wah tamu jari. Maka syarat yang pelunggum sami itu sunahan baca kabirong, dini baca bismillah. Lamun wah kodong baca bismillah, jangan sengan din tersunahan baca bismillah. Lamun tak baca kabi, apalagi a'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli fadal maghribi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ane mah kena bismillah jangkah wa baca kabira. Los wah baca pate kembe. Sengan wa baca bismillah niki bismillah termasuk ayat daripada Fatihah. Nah lamun mah tulak mangkin ja teparan tiap pelunggum sami meninggalkan wajib gara-gara tiap palek sun. Berembe hukum baca kabira sunnah. Berembe hukum baca Fatihah wajib. Wamsa mulai bismillah baca Fatihah tulak malik baca kabirong. Ye sak ndek ente anjuran malak niki ya nggih. Jadi intinya sampunat baik ya baca bismillah, ya baca auzubillah, sendimat baca kabi. Lamun baca bismillah, lamun baca auzubillah, ya borong wah baca kabirong niki. Ndek tesunahan malik baca kabi kabirong. Berarti selama niki baca bismillah entar. Baca bismillah, baca bismillah, ya tak tajah laik ya tak tajah nak untuk gede terus, untuk ngaji laik dia baca bismillah aja mau daid dan tiang, pedara sama enak, harang gorong ke laik mau di, nara aja-aja, ini rehan, isin melempong mau dakan anak tuang guru, masih tetap jadi anak botek lamun bengel aja, anak botek kamu anak botek kamu, nah kan pak kades, ngipi anak, masih anak botek kamu. Anda yang kadir asimu, anak kades kamu bebas ya kan? Nah kan anak tuang guru, anak botek kamu ingat baik pedari udah lah, selamat gitu. Nah aku lah, demi tuat aja niki mau mandi baca bismillah sentiman baca kabirong Jepang terus di sirihan sehingga entah setajah lain no terbawa jangket tawak jangket mati dipilih tinggalan bismillah sentiman baca kabi engkau tuh lanjut dengan masih ya nina engkah baca bismillah aku lama mak baca kabiro tahun lalu om kana kui kamu aku yudah mau kamar lalai lae ini aneh ada kampor menuju anak dikendung muka mau naik sembahyang wah baru 25 tahun nomor mau nani kan sili-sili baca bismillah sendiri baca kabiro lele dokter macah aneh
doa menuju Papua ni. Iya bahasa lama lagi. Sakeliman adalah wa alla yasru'a fit ta'awudhi awil qira'ati falau syara'a walau sahwan lam yu'id ilaihi. No. Dedek sampai wah kedung baca auzubillah atau wah kedung baca bismillah. Mu'em tulak dendek. Atau dendek baca bismillah, dendek baca auzubillah, namun tak baca kabirang. Inilah lima syarat yang perlu kami oleh kesunahan baca kabirang. Mudah-mudahan sak tahu amalan. Sak terakhir niki sak paling kira, nggih, yaitu baca bismillah seniman baca kabirang. Mangke jangan telah nggih. Menten den sampunan baca auzubillah, sampunan baca bismillah. Allahu akbar langsung tembik nisi kabirang. Jelas niki. Alhamdulillah, mau tutup pengajian cuma ada usul niki baru lupa kan iya lantan dia ada usul oleh sebuah remaja remaja niki Nabi Basa semoga Al-Mukarram tetap sehat dan dilindungi Allah, amin. Lagi kurang doem ni tadi semoga Al-Mukarram tetap sehat dan dalam lindungan Allah dan dapat berjangkep Malik. Lemah lemahnya Nabi Basa izinkan lah. Nabi bahasa niki menikah adalah anjuran atau sunnah Rasulullah SAW. Ya benar. Namun dalam kehidupan sehari-hari banyak yang tidak melaksanakan sunnah tersebut dengan berapa alasan. Yang pertama, ada yang dilarang oleh bapak ibunya karena dengan alasan tidak baik keturunannya. Dalam kurung sela onan. Warak sela ti penuntut. Nyala menuju. Ambil jadi tahu dengan usul niki. Alasan orang tua tidak mengizinkan menikah karena keturunannya tidak baik atau dalam kurung selak. Yang kedua, ada juga yang tidak mau menuruti perintah orang tuanya karena terlalu mencintai dengan alasan ibadah. Pertanyaan saya, salahkah anak yang melanggar perintah orang tuanya dilarang nikah dengan alasan kurang baik keturunannya, namun anak tidak peduli karena terlalu cinta dengan alasan ibadah? Tolong diperjelas kategori tidak baik keturunannya seperti apa? Apa itu seperti sela? Dan dari mana asal atau sumbernya? Dan apakah masih ada sampai sekarang karena dunia sudah modern? Kalau pertanyaan yang lubun di narak selawat itu lanjut dengan jasake pertanyaan 10.000 menijak telu pertanyaan di narak selawat. Menikah anak-anak hari-hari ini saya isan di mana atau saya berangan Malik bahasa ulama ndek kapal besuru cuma betena nano merari terutama hak teruna dedaru kembik gawe tak anjuran ada sak ketua dengan toa julu sehingga dengan toa tenun lebih berpengalaman pertama. Sekedua nan lemak lat lamun berembi-rembi kehidupan di narat adat tadi tulak jauh dengan to ya gawir pertama anak bayi tadi no dindik bayi dindik dasar restu dengan toa tak pada merari bahkan umpama misal arak tot kangen lalu marak isi usul niki apakah termasuk kanak durhaka lamun dik milih pati dengan toa karena alasan terlalu cinta aneh tiang jadi bukti marak-marak keletek keningu pecah 1000 di kuah tahun asal usul seninang lagu lantaran inatuan kuan bebasa nyikin selesai sembahyang aran jak tiang arak tok cinta aranannya eni aran karak ngelayak kancu meri arak pitu olas tok berangan mesak tiang kemim kelelek kanak pondok arak pitu olas tok berangan meh kembe gawe beruni kano bercerita kena berangan mesa modok tati no lamat berangan mesa baik kembe ande tak putus mesa ande tak anu den susah pokok lamat berangan meh kurang lebih arak pitu olas dedari tu lajur tok berangan mesa dia nabi jaga makin din tahun tanti yang berangan mesa kecuali hadua kana kali eni aran seke kaca meri mata doang di mahinde waya andai nak ending mata masih pada ekebeng isi cinta kangen sayang kejuk ni lagu Nabi bahasa dengan toa pasti yang izin inak yang merarik kaca searan ini niki berembi bagiam nam merarik kaca sang
hati. Ini urusan kaku. Begitu Al Malik ina, andai kau merari kacil searan ini ina, andai merari baik kacil saya sakar jemili, lagu lamun dia kemilik aku ja, ah resek, pecah belah aku, piring jembung, dik gemas dik sudi tak adusi kamu. Mekah tak lulus mau suruh merari kacil sambi, Mekah kole-kole mau kegagah keganteng putih layak je putih dengar. Putih kelai raja di Kuala Lumpur kasar di mana yang simpur muara sekek lumur gelas masih dikang gua kadun muka malari akhir tetap pegang oh, kangen lagu malai si biji turunan ini kiwa ini kak perilang kangen aran cinta kan besoknya tiang selesai sembahyang ilmu masjid mau kulit ini tua masih sembahyang berdekatan anu kepagaran anu tembok mau dengar ini tua ya Allah Tuhan kaji aran seke aran anak panja ke Maji Nuruddin Salim aran anak Tuhan sak sampai Mekah lek pengaji pesekolah mau ride lalu main lalu angan pesakit angan sak ndek milih turuti ke milik kaku saya pemerari ganje dengan ini aran hilmiyatun hasanah iya aran nonos berayak satu bali mun dikuah kita dengan hilmiyatun hasanah ini lagu muk dengah hina Tuhan oh mate beja pelan terus sapi itu olas dengan ini satu barangan mesak enggak an penggitan hilmiyatun hasa isi bahasa nina tua naksat mara baru enggak ngek nanak mau pengaji mau ke sekolah aja ke Mekah mau ke mayangan sandi pati onik sak pati dirin doang kemilik mesak aku milik kita melarikan cesan ni nia milik sakno Tuhan kaji icarin petunjuk hidayah mau langsung nangis ngerak tu dalam kamar terus haram kak melarikan cesan dengan ini mundit atas dasar ridin dengan doa konik terus mau alhamdulillah tanpa proses percintaan-percintaan yang ngonek-ngonek lama-lama merari mau batidu kebecat bati lah muridin dengan tua aja dana. Sehingga no anak baik hati ini kena lemalat lamun bermasalah kan jesenina kan jesemama no saya letak tulak ina agak ina tua lamun wah pilihan dengan tua anda nak melicu-licu serinat dia dah susah lalu dibecat tapi jawab itu kan si ide nak boyak ah titik kan iya kemilik si drama titik lagu lamun itu ngepi kemilik ndek ente kayu ni si dengan toak iya wabawam tia sandi tau tata cah kan salah aja dengan toak ya kan kan nano lalu apakah ada sekarang selak mindah diktor gue selak tia masih nama runo sasadung ruang nande diktor gue selak tia nana maka tetap kita salah kenapa? Karena Rasul bersabda, anta wa maluka liwaldaika wasallam. Kamu kanci doi bandem inak ngipik. Maka seharusnya seolah-olah seorang anak mutuah sadari bahwa diri teni ngipik inak. Nggih, doi bandem ngipik inak, maka seharusnya berbesatan kayun dengan to. Sampai Rasul pernah ditanya, "Ya Rasulullah, senine ke milin teseang si inak ke?" Tiang mau kangen ya Rasul lagu inak kan cendek nyambung seninek mau tetap waktu surut sayang si seninek berbiantak ya Rasul napi jabar Rasul lamun ina lamun dengan ina nanem sayang seninek tiu asiu dengan ina yang nanti lagu lamun ina ambil lima boyak foto gumi foto langit ambil tambah daik aran ina iya jawaban napi ndek napi bebasa pati ina ndek lagu jawaban marbaru lamun dengan ina nanem sayang satia nanem ketes satia turut kemilih inam siu dengan ina yang mau lagu lamun ina ndek empati lamun ina ampe sakit lamun ina ampe telang ambil lima boya ina malik besan nanti ngit asih gak jelas-jelas wah jari senina doang lamun ndek tekayunan si dengan toat masih mesin tiak lalu keteh gak sekasar apalagi masih jari berat lalu kanak makin mah sebagai majah kepait moncer ini berdengar kurang lebihnya mohon maaf bila itu tapi kalau hadirin sambil berusaha wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya paling berkah jadi pun alhamdulillah nasyatana jim sallallahu alaihi wa alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin allahumma ya dzal jalal wal ikram bi fadilati hadzal syahr syahr sya'ban syahr alladzi tasya'abu fil khair syahr alladzi usbu ila abdika rasulika muhammad sallallahu alaihi wasallam narji lika rahmatan rahimin an taghfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i ahlina wa mashayikhina liman ahsana min hadhihi min isma wa lamina min atahiyya minhum wa lamat aina ma kanu sallama wa rabbia wa tabi'i ibadina ma khairur rahimin allahumma barik lana wa lahum fi rajabin wa sya'bana wa
بالغنا ويوم رمضان في صحة والعافية والاستقامة بالعبادة والطاعة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا وإياهم في جنتك جنة الفردوس بين سبع العذاب الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا ومنهم إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد أمين ولا الفاتحة. Iya kan, mungkin jangan. Sholat Allah dengan. Waladulim.